Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayati wa ala alihi nujumir risali amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman subscriber, yang saya hormati teman-teman yang menonton video ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani, diberikan rezeki berlimpah barokah, bisa buat pergi ke Mekah, sisanya bisa buat beli sawah, bangun rumah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau sedikit berbagi pengalaman tentang budidaya cacing sutra. Jadi sedikit menyedihkan info kali ini, Wong. Kenapa menyedihkan? Karena yang pertama itu kita gagal. Kita gagal dalam budidaya. Gagalnya, kesalahannya di mana? Kesalahannya itu ada di air. Kita airnya ternyata minimal tuh seminggu sekali harus diganti. Dan sekarang lihat, tuh, sama sekali gak ada sisa. Nah, jadinya tak masukin cupang deh. Ampun pokoknya, sama sekali gak ada sisa, Wong. Jadi kuncinya ternyata setiap seminggu sekali kita itu harus ganti air, supaya air ini terjaga. Sama kayak ikan cupang ternyata. Kalau ikan cupang airnya gak diganti itu badannya gatal-gatal mesti dia. Jadinya nyekukruk, sakit ya. Makanan sebenarnya tercukupi sih, kok makanan. Makanan ya daun-daunan, ya ampas-ampasan, semualah. Tapi ya ternyata masih kurang dalam perkembangbiakan. Jadi ya kuncinya cuman ternyata di air. Di air itu kita terlalu kotor. Ini masih mondeng kayak gini nih. Airnya ini kayak gimana ya? Kayak gini parah lagi kok. Oh iya nih, teman-teman kalau mau lihat, aduh. Saya serokin dia. Kalau pengen ngelihat, setiap 4 hari sekali kita tuh ngasilin jentik nyamuk seberapa banyak. Kok kayaknya teman-teman tuh biasanya di pasar tuh banyak bener yang tanya, "Mas, jual jentik nyamuk, Mas, jual jentik nyamuk." Perasaan aku udah bolak-balik nge-share loh. Pakan alami nih kalau pengen lihat nih hasil kulturnya. Kelihatan enggak ya? Nih. Tuh. Ya tak share ke sebelah sana ini. Itu. Segini ya mending loh buat satu kolam. Iya lah. Apalagi kalau kita punya 4 box tempat budidaya. Ini aja aku cuma satu. Satu aja udah memenuhi, udah mencukupi loh. Apalagi kalau 4, waleh, belitak nyamuk buang. Nih. Kuncinya ada di sini nih, anak-anak kecil. Baunya gila nih sajanya. Tapi ya ini penyuplai pakan terbaik di kuping dalam. Ikannya bisa gede-gede, mentok-mentok kan, semok-semok. Itu ikan apa? Sepat. Oh. Kemarin loh hanya laku satu. Nih kalau teman-teman wes habis semua, Wong. Kalau teman-teman punya baskelan sini tak ambilnya. Nota 1500 toh. Biasanya kan baskel notanya 1500-an itu, baskel terus selo. Mana ya? Oh, ini nih aku mau kasih tahu nih. Wadah Bayu, wadah baru nih, Wong. Tuh, ini lohan. Tuh. Penghuni kamar 21. Penghuni kamar mam 21. Wah, ini calonnya laki nih, Bang.
ini penghancur cendolan-cendolan kita, Wong. Gak ada dia ya gak lengkap rasanya. Fram nih. 3. Oh, ini udah. Ini lo gak tahan makan ini, Wong. Tuh. Tak kasih pelet, gak dimakan. Mau tak kasih makan hidup, gak pernah punya makan hidup. Ya oke lah, mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.